Izin Pak, mungkin kedatangan bertemu Mas Wali agendanya apa? Membicarakan apa? Hanya silaturahmi, Pak. Ini aja, obrol biasa, mungkin obrolannya terkait apa? Hah? Obrolannya terkait apa? Enggak, obrol cuma silaturahmi aja. Kan saya kan dulu kan ya sama salah satu pendukung Pak Abi kan berdua presiden kan untuk gubernur DKI waktu itu. Ya ternyata saya nggak bisa ketemu, hanya ketemu beliau juga, hanya sering-sering itu aja ngobrolin kalau masalah kota Solo itu aja. Ini kan Mas Wali juga ada dukungan untuk ke DKI, arah kesana kalau Pak Agus sendiri memandang Mas Gibran itu seperti apa sih? Gimana? Layak nggak, pantas nggak untuk misalnya ke DKI seperti ayahnya dulu? Oh, saya siap. Tadi ini bisa sama beliau. Ya. Seandainya beliau ya, ada pilih ke sana, ya. Ya saya tadi ngobrol sama beliau, dia sih enggak. Ya, cuma ketawa-ketawa sih. Ya cuma dengar-dengar kayak gitu sih. Oh siap, Mas Gibran. Siap. Siap mendukung seperti waktu mendukung Pak Jokowi di DKI ya? Oh pasti. Nah, saya kan tidak perlu bisa dibeli orang gitu loh, dukungnya pasti yakin gitu. Ini pertama kali ke balai kota? Ya ini baru pertama kali ini saya masuk ke tempat ini, karena ini mungkin karena atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya karena saya ini bukan siapa-siapa, tapi beliau bisa menerima saya, ya mungkin Allah tahu bahwa dulu saya juga berjuang untuk buat Babe untuk menjadi gubernur DKI pun. Orang ancam saya kiri kanan lawan incumbent apa, belum ada urusan, saya tetap dukung itu. Dan bahkan saya juga ikut di undangan panitia, saya dulu di VIP, saya dulu di VIP dan di belakang Ibu Mega. Bahkan saya turun pun, beliau kamu udah perlukan cium-ciuman pipi kiri kanan, ya dipersoalkan teman-teman dari media lah hari ini. Kenapa sih Hercules kau Pak Gubernur? Ya, cuman yang banyak tim kan, dulu kenapa Hercules dulu di VIP? Ya. Aku nggak tahu nanya apa panitia kan, aku nggak tahu Pak Herpe dulu di PIP, aku nggak tahu kan nanya panitia aja. Gitu. Kalau kedatangan di kota Solo ini khusus untuk menemui Mas Wali atau emang ada agenda lainnya Pak? Oh nggak ada agenda, cuma hanya saya doang aja, bisa sama beliau. Tapi terima kasih Pak. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat malam. Silaturahmi. Ya. Ini pertama kali. Pertama kali.
Tadi sempat ditanya soal Facebook juga ya, Mas? Selain DKI? Yes, ngono wae ya. Ora-ora ngomong silaturahmi ya. Kaya apa wae. Silaturahmi. Tadi pengen pula sempat siap mendukung DKI. Mas Gibran gimana? Oh, lah saya tadi enggak bahas itu. Silaturahmi aja ya. Santai aja. Yes, ya. Makasih ya. Kalau sama beliau udah bertemu berapa kali, Mas? Baru kali ini. Baru sekali. Kesan pertama ketemu Mas gimana, Mas? Ya enggak gimana-gimana. Kalau berkenal kenal secara pribadinya baru ini atau sudah pernah? Ya baru ketemu sekali. Selama beliau mendukung Pak Jokowi DKI, baru pertama kali ketemu ini, Mas? Sebelumnya belum pernah ya? Mas, kesekian kali ada yang menyatakan dukungan juga misalnya Mas Gibran ke Jakarta. Komentar dulu, Mas. Ya, kayak gimana? Aku santai. Kan 2024 sudah semakin dekat. Masih jauh. Masih 2 tahun. Santai. Yes, yes. Tapi tadi ada obrolan politik. Tidak. Masa ngobrol ke politik dan wali kota? Cukup. Jadi Jakarta kan juga ikut mendukung untuk pencapresan Pak Prabowo. Memang. Wes. Kesan ketemunya gimana tadi Mas? Ngobrolannya? Enggak gimana-gimana gitu. Ya, enggak gimana-gimana. Wes, pokoknya. Wes. Yaudah, itu dulu Mas. Terima kasih Mas. Solo.